lagi. Terkuak ternyata Rizky Billar tunjukkan keseriusan pada keluarga besar Lesti di momen spesial ini. Tahukah kalian guys, ada satu fakta Rizky Billar dan Lesti yang baru terungkap. Seperti yang kita tahu, Lesti baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada tanggal 5 Agustus 2020. Salah satu stasiun televisi swasta membuat konser tunggal untuk merayakan ulang tahun Lesti. Banyak penyanyi dangdut ikut memeriahkan konser ulang tahun Lesti tersebut. Rizky Billar juga diundang dalam konser tersebut, guys. Sebelum adanya konser, keluarga Lesti merayakan hari spesialnya tersebut di rumah. Hal ini nampak terlihat jelas dari unggahan di Instagram Kevin Firmansa, paman Lesti. Dalam unggahannya pada 5 Agustus 2020 terlihat Lesti menyuapi ayah dan ibunya dengan nasi tumpeng. Lesti tampak menggunakan baju serba putih, begitu pula dengan kerudungnya. Tak sampai di situ, Om Lesti juga mengunggah potretnya yang memeluk Rizky Billar. Potret tersebut seolah menggambarkan bagaimana keakraban keluarga Lesti pada Rizky Billar. Warganet pun menduga bahwa Rizky Billar ikut hadir dalam acara kejutan ulang tahun Lesti bersama keluarga sang biduan. Itu baju yang semalam Om pakai di acara syukurannya Dede. Berarti Bang Billar datang ya, kata salah satu netter. Ya ampun, bener ya, datang loh Billar. Pantesan Bang Putra minta cepet-cepet jalan ke Haris. Sing jodohnya Lesti mah Billar, amin, kata yang lainnya lagi guys. Bang Billar kasih kejutan juga pas malam jam 12. Gas terus Bang. Melalui unggahan Instagram story, sang om memperlihatkan potretnya bersama Rizky Billar dan Lesti. Tampak Lesti menggunakan baju yang sama dengan yang dikenakan saat melangsungkan syukuran ulang tahun bersama keluarga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Doanya apa? Semoga di... Foto tersebut kemudian diunggah kembali oleh salah satu penggemar mereka, Leslar, yang kemudian mengomentarinya. Berarti semalam Billar ikut kasih surprise juga. Menuju keseriusan agar saling menjaga. Alhamdulillah kalau benar beritanya, saya juga ikut bahagia sekali, tulis yang lainnya. Itulah guys, fakta yang nyata, serpihan-serpihan cerita dari perjalanan Billar dan Lesti. Walaupun keduanya sepakat mengatakan hanya berteman, belum ada rasa, tapi dari Billar sendiri dan Lesti sendiri sudah menunjukkan adanya keseriusan hubungan pertemanan menuju ke arah yang lebih serius. Lalu kira-kira bagaimana kalian guys terkait hal ini? Jadi jangan lupa kalian komentar, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.